Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari, oke? Oke. Karas menikah sama Abang Badrul. Akhirnya menikah juga teman-teman, setelah lamaran kemarin akhirnya menikah ya, asik. Kok ini ada tuh dalang? Oh iya, tuh dalang sebagai ini ya teman-teman, penghulu, asik. Oke, kita mulai teman-teman. Saya terima nikahnya Ros binti Abdul dengan mas kawin 50.000 dibayar tunai, kata Abang Badrul. Oke, Abang Badrul, kok kayak jamet ya? Bagaimana para saksi? Sah, kata Pak Haji. Oke, ini Pak Hajinya teman-teman tuh ya, pakai peci ya. Udah mirip belum? Mantap. Mana saksinya siapa nih? Sah, oke, saksinya mereka semua teman-teman, dan sah, mantap dong, asik, semua orang mendukung, asik asik asik. Pernikahan Karas dan Bang Badrul pun berjalan dengan lancar guys. Wow, lancar lancar, mantap 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 ya, sukses selalu ya Karas. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk subscribe yang belum ya, asik. Sampai kedatangan mantan Karo, seorang sultan di Bekasi. Oke teman-teman, ada sultan di Bekasi teman-teman, datang dia. Semua orang pun langsung membandingkan Bang Badrul dengan sultan Bekasi itu. Waduh, kenapa ada sultan datang ya teman-teman? Wah, ini sultan mau ngapain di sini? Benar juga ya, kenapa Karo tidak menikah dengan sultan ya, kata warga satu. Oke teman-teman, para warga pada gosip-gosip teman-teman ya. Aduh, ya betul tuh, Kang Badrul tidak kaya, lebih baik sama sultan ya Karos. Wah, si sultan datang jadi langsung dibanding-bandingin teman-teman. Kasihan Abang Badrul. Aduh, mantan Karos ganggu aja tuh. Jumlah, kita kasih tahu dia kalau ini hari pernikahan Karos, jangan diganggu. Iya teman-teman ya, Karos lagi nikah malah dia datang. Jum, kita kasih tahu kehebatan Bang Badrul, walaupun dia tidak kaya. Abang Badrul itu sekarang kayak jamet ya. Enggak, bercanda-bercanda. Oke teman-teman ya. Oke, menurut kalian setuju nggak Bang Badrul menikah sama Karo? Silahkan like video ini kalau setuju teman-teman. Dan kalau misalnya nggak setuju, silahkan komen di bawah kenapa kalian tidak setuju. Oke, oke. Nah, kita lihat sini Ipin, let's go, let's go. Kita langsung pergi ke sultan ini. Sultan ini naik mobil. Ya, mobilnya sih ya bagus. Ini sultannya teman-teman. Hei sultan. Hei sultan. Oke teman-teman, jadi kita akan pergi ke sini. Tadi kita udah menemuin sultannya, jadi kita akan tunjukkan kepada sultan si kaya itu ya, bahwa Bang Badrul juga kaya. Kita akan pergi ke sini, ke bandara ya teman-teman. Kita bawa pesawat kali ya, apa mau minjem? Itu dia tamu spesial Bang Badrul, Justin Bieber, nyanyi terkenal, kata Upin. Hah? Justin Bieber? Mana? Mana Justin Bieber? Itu Justin. Eh, Justin dari mana? Itu pilot cuy. Terima kasih Justin Bieber sudah mau datang ke sini, kata Upin. Waduh, Upin mengundang Justin Bieber untuk meramaikan pernikahan Karos dan Abang Badrul. Aduh, itu Justin. Tidak masalah, aku ingin kamu juga melihat sahabatku menikah, kata Justin. Justin dari mana ini? Ya ampun, Justin. Apa? Justin Bieber adalah sahabat Bang Badrul. Hebat banget, kata Upin Ipin. Wah, ternyata si sultan itu tuh bakal kalah teman-teman, karena sahabatnya Bang Badrul itu si Justin Bieber yang penyanyi terkenal itu. Setelah itu mereka jalan bareng ke pernikahan Abang Badrul teman-teman, untuk meramaikan di sana acara pernikahannya guys. Kita lihat, kita lihat. Sultan pun ketar-ketir karena Bang Badrul bisa undang Justin Bieber teman-teman. Ah, si Sultan kalah nih. Ah, kalah Sultan nih, kalah kalah. Bang Badrul pun pasti kaya banget bisa undang Justin Bieber ya, kata si Sultan. Kamu kalah Sultan. Udahlah pulang mendingan. Ya guys, mending pulang dia ya. Aku aja tidak undang dia karena mahal sekali. Aku pulang saja deh karena dia ngundang Justin Bieber. Wah, Sultan aja nggak sanggup ngundang Justin Bieber. Aduh, katanya Sultan. Haha, Sultan kena mental Bang Badrul. Mantep, makasih ya Justin Bieber udah datang ke acara pernikahannya Karos dan Abang Badrul. Aduh, Justin Bieber. Oke, ayo, Justin Bieber mau nyanyi nggak Justin Bieber? Ayo silakan ke panggung Justin. Di sini banyak penonton. Penonton. Ada si Bobo Boy juga, ada Esan. Mantep kan Justin, sini kita nyanyi. Au au au. Teng teng ne. Tuh.
Si Opa udah joget sama Abang Badrul sama si Karos. Mereka senang teman-teman karena Justin Bieber bakal nyanyi di panggung ini. Ayo, ayo, Justin di sini, Justin, kita nyanyi bareng. Weh, ternyata Bang Badrul lebih kaya. Karos tidak salah pilih. Ternyata mereka bersahabat dengan Justin Bieber. Kata si para warga, gosip lagi. Semua orang pun senang karena ada Justin Bieber di pernikahannya Karos dan Abang Badrul, guys. Keren, mereka pada seneng ya guys, nyanyi-nyanyi, pada happy-happy, mantap. Keesokan harinya, oke teman-teman, ini keesokan harinya, guys. Bang, tolong ya belanjain ke pasar ya, Ros mau masak soalnya. Oke, lagi manggil Bang Badrul teman-teman. Mau masak nih guys, goreng. Baik istriku, aku akan pulang bawa sayuran nanti ya. Bawa sayuran dari pasar, mantap. Oke, naik ke mobil. Oke teman-teman, karena ini adalah perintah dari Karos, kita akan pergi ke pasar lah ya. Mantap. Oke, let's go, kita pergi ke pasar. Let's go, kita langsung pergi ke pasar. Oke, ini siapa? Ada yang nyapa-nyapa, kenapa nih? Saat menuju ke pasar, Bang Badrul dihentikan oleh mantan pacarnya. Wah, ada mantan pacarnya Bang Badrul juga, guys. Yah, kenapa nih? Ada apa dia ya mendekati Bang Badrul? Ada apa, Jasmine? Aku mau ke pasar nih. Iya nih, Jasmine nih, ada apa nih? Aku lagi mau pergi ke pasar. Oke, ini Abang Badrul bener-bener kayak jamit ya. Lama-lama ya bener nih. Aku cuma mau tanya, kenapa kamu tinggalin aku cuma untuk ke Rose itu? Aku kan lebih cantik daripada Rose itu. Wah, ada drama, guys. Bang Badrul, kamu memang cantik, tapi Rose itu baik. Dia itu pengertian, dia itu ya pokoknya sempurna dah di mataku, asik. Ros lebih baik tuh, asik. Wih, cantik kan Kak Ros, ya kan? Ya, cantik, silahkan komen teman-teman. Emang beneran cantik ini. Aduh, Ros bisa bikin kucing galak jadi jinak. Dia hebat sekali, jadi aku cinta sama dia. Hei, kucing jadi jinak. Aduh, akhirnya Karos dan Bang Badrul pun bahagia dan mereka pun akan setia selama-lamanya teman-teman. Biar nggak ada yang ganggu teman-teman, walaupun ada mantan pacarnya apapun yang datang. Akhirnya ya mereka tuh bahagia selama-lamanya ya, keren kan? Pastinya dong. Aduh. Oke guys, begitu kisah kita kali ini. Oke teman-teman, begitu kisah kita kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment-nya teman-teman. Oke, bye-bye.